Halo guys, kali ini kita akan meng-counter blok Scorpio guys. Besar sekali guys. Kita menggunakan mesin counter motor ya guys, yang sudah dimodifikasi. Kalau yang masih standar, kayaknya nggak cukup ini guys. Ininya lebih besar. Nih guys. Ini mesin counter yang masih standar lubangnya. Ini mesin counter lepas tulang. Ini mesin counter yang masih standar ini, nggak masuk sininya. Sininya juga nggak bisa, karena ini harus menggunakan mesin counter mobil sebenarnya guys. Ini besar sekali. Kita ukur yuk pistonnya. Pistonnya di sini ukurannya 71 guys. Terlihat nggak? 71. Berarti ini standarnya, ini persis 100. Persis 100. Nah, ini berarti standarnya ini 70 pas. Kita counter guys. Kita sudah pasang peso ini di posisi 70 guys ya. Kita center.
setelah kita senter dan semuanya tidak tersentuh, kita tambahin lagi guys ukurannya. Sito. Setelah pisau menyentuh dinding liner block, kita hidupkan mesin. Lalu kita jalankan ya, pelan-pelan. Jadi ini yang lama, blok ini standar guys, dikasih yang persis 100, berarti kita potong 1 mili, oke? Potongan pertama selesai guys, kita tambahin lagi ya, dikit-dikit aja guys, tambahin dikit-dikit aja. Jauh. Oke guys, potongan yang kedua selesai. Kita tambahin lagi guys. Kita ambil dikit-dikit aja ya. Oke guys, potongan yang ketiga selesai. Kita potong yang keempat guys ya. Dikit-dikit aja guys. Sambil coba-coba share-nya. Biar tidak terjadi bis ya guys. Guys, kita potong yang terakhir ya. 70,85. Proses colter selesai ya. Kita turunkan. Oh ya guys, kawan-kawan, kalian yang pakai mesin lemer standar nggak bisa pakai colter Scorpio yang besarnya 72 ya. Kalian harus besarin dulu ini ya guys. Lubang ini guys. Kalian besarin sampai lebih daripada puring ini. 76 apa 77 gitu ya guys. Oke, kita honing guys. Oke guys, kali ini kita lakukan proses tuning ya ke Scorpio. Nantikan hasilnya guys. Ini guys ya, hasil tuningnya. Cantik sekali guys. Tuning. Kita masukkan pistonnya. Nah,
lembut sekali ya guys. Nah ini guys, untuk mengetahui mesin coulter kalian bagus apa enggak, setelah kita coulter kita ukur bawahnya sini guys. Nah kalau semuanya rata berarti mesin coulter kalian bagus, cara senter kalian bagus. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. See you next time, bye bye.